Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Abang mengajar sekamu ambil. Inilah juga orang tua berkata, orang tua tak sisah kepada orang tua. Anak sekali penida. Tunggu rumah nak carilah juga psycho binatang peranda. Adik tahu abis seramu. Cuba kelipatan Tuan Menteri Cik Dewi. Kamu tahu ke apa benda? Benda ni abis seramu. Kalau benda tak abis tak buat toke kau kena kecek. Kena tengok jalan boleh kertekali. Abis fikirlah fikir kat dulu abis. Abis tua dah. Rambut ubah dah. Sobat, abang seramu jawab gini. Cuba kelibatan Tuan Menteri Cik Dewi. Aku tak payah kata-kata kepada diri kamu. Rayak banget. Abang seramu. Betul ke abang nikah? Betul ke abang bini? Betul ke abang kahwin? Abang jangan susuk pada dia adik abang. Betul ke abang seramu Tuan Menteri Cik Dewi? Tidakkah aku tinggal kepada kedai kamu ni tepat di dalam alas sunyi berkain senyap? Aku nak carilah juga seekor binatang pelanduk putih-putih mencelur. Ikut dalam hutan cikai bukit-bukit gunung kani. Di dalam hutan enggak malulah saja. Banyaklah juga binatang buah seperti harimau, gajah, singa, beruang. Siapakan aku mari ke dari sini? Kau saya ratu puyuh perang tinggi. Aku ahudah gol apa baso. Hotulah aku mari tidur beradu ke dari sini Tuan Menteri Dewi. Hidup abis kamu. Adik tahu dah abek. Abek cegahlah juga bini abek tu tuam terimanya mahuran tak abek. Korang ni gak. Comel jangan lupa abek. Kita tak tahulah juga behi pengawal nafsu dia abek. Kita balik abek. Adik tak lama lagi nak zahidah. Anak di dalam kandungi. Tidak Tuan Menteri Cik Dewi. Aku tak balik lagi. Di dalam negeri Ratu Puyuh Peranggi. Aku tak balik lagi Tuan Menteri Cik Dewi. Tidak abang seramu. Buruk baik jamin lawak. Jikalau abang tak mengakulah juga abang menikah dengan Tuan Menteri Maya Mohra. Adik duduk sini abang. Biarlah juga adik beranak sini. Tak malu orang lain malu abang. Yang kata dorang, bini siapa Cik Dewi tu bini seramu. Tuan Menteri Cik Dewi. Sebelum kena aku murih, sebelum kena aku marah. Membaliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Muajak pengasuh saik woyah sama tu. Tak lamalah juga aku lupa rehat. Kawan saya di dalam negeri Ratu Puyuh Peranggi. Aku cari pelanduk kebuhilah juga pada diri kamu. Tak payah abis kamu lagi duduk mikir. Adik tidak ngidih dah pelanduk nak tunggu masa nak beranak dah. Adik tak pergi selagi abis tak pergi. Betul-betul kamu tak pergi tu Menteri Dewi. Tidak abis. Ikut dia abis lah juga hari ni. Kalau abis tak murih, siapa lagi nak murih? Kalau abis tak godeh, siapa lagi nak godeh? Buruk baik comel awak amolah juga isteri bini abis lah juga suami lagi. Pergi Tuan Menteri Cik Dewi. Pergi hari ni. Tidak abis seramu. Fikirlah juga adik ngandu siapa boleh ni abis. Orang ngandu ni gak. Nyawa gato ramut sorak. Sobat abek. Ni sobat. Nyanyi abek, nyanyi adik siapa boleh ni abek. Aku kata pergi, pergi, pergi. Aduh, sakitnya kau. Yo ni somsa. Langsung sik. Aduh, abek suami. Tak guna kamu berdia. Pergi Tuan Menteri Cik Dewi. Aku bercilah gerak kepada baju kamu. Aku pandai pada pokok kamu sendiri minta ubah. Pandai babi daripada anji. Jaga! Aduh, sakitnya. Manalah juga perasaan tiga orang. Seksonya daripada aku sore juga hari ni. Hei, bayo, 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 eh. Gak ada hari. Mari bangat, mari bangat, bayo bangat. Apa pula? Mari,
Aduh hijau lah, mochi kena nyala, putus lah palonya kau dah. Goyang lah, siapa mochi si Dewi putus palo lah. Dah putus palo XCD, bukan XCD dah kak. Nyokot dah kau suami, bangat, benar. Aduh, sakitnya. Memang auto, sahabat orang yang bakal berawak ni kata bawa kedak. Apa? Ni kata mochi putus palo. Putus palo kan duduk cengkak dia. Sampai sakit. Tak apa, Moji. Aduh, sakitnya ambar pengasa. Sakit gigi? Tidak, pengasa. Sakitnya seorang kawan sakit gigi. Dia tengok dah dengan peti mata dia. Dia ikut sama untuk kodeh. Sampai ya. Sabarlah juga orang kata orang jatuh dekat bawah ya. Apa? Orang lain pun bini juga, tidak dia sorang. Apa? Sangkalah juga dia nikah kahwin dengan Tuan Menteri Maya Maurah ni, Kak. Ambo ngandung sama bule, mari nak jumpa dengan suaminya sepak ambo, bayo. Atau bengok tu ikut sama ni. Angin nak bini dua tiga. Orang lain pun bini juga, tidak support dia. Wak geligai malik-malik. Wak geligai mana, ya? Kau tak kita nak bini dua, kak. Wak gila dia malam-malam jadi amai mamu selipa ni kau Adilai. Kecik luar, wak ya. Nek, Adilai kau anu, wak ya? Tuik tentu Datuk Iko Syamu ni, ni kau dengan Tuan Menteri, Maya Maura, anak Ratu Puyo Palangi. Habis kata wak gila dia kau anu, kau ya, wak ya? Wak gila dia lah, tidak dia ya bini dua. Nyokai lah, wak bini dua juga di dunia ni. Tapi gila dia panah, tak ada bunyi kaya getol. Gila ke mana, mau tak payah? Gila ke mana, ya? Misalnya lah, kita bini dua ni, yang budak tu ada. Hah? Buat gila ke, kawin adik. Adik ke mana? 10 hari rumah hak muda kita duduk. Hah? 3 hari rumah hak tua. Ah, gila ampun lah ketua, ya. Berat berat suluh kena tenda tu. Dia memang budak. Budak lagi rumah lah 120. Kecik pun tak pedah ni, kecik mochi. Habis sakit. Ambo ni kak. Letih dah, tak rok badai. Nak buat warna tu aku sobal, tu aku nak warna. Sirot tu baik mata ni. Duduk siok lah sakit. Aku tak boleh kat aku. Hati mudah, hati lembut. Lembut tiap nak siok kata. Habis sakit. Tak ada aku lah juga di Yama hari ni. Habis mau mengajar siamu ni kak. Dia godek dia sepak dia terajek. Sepak saja tak apa sakit. Kamu tak kecil hati. Lepas tu, dia buat lagu anu aku macam si Dewi. Nggak dia buat lagu anu wajik? Dia cerada, hamba. Masalah melakuk tukuk wajah bongkok. Dia juga ada, habis saya. Kamu bimbing sekarang saja. Kamu mengandung siapa boleh ada. Nak beranak sekarang ada. Kita nak pergi ke mana, saya. Udah hijau lah. Udah hijau lah. Tak beranak lah, ngawas lagi ni pula. Mak Poma. Aku siya. Siya langsung saya tekuk ke semua. Dua ikut siamu ni, dia lepas belakang dah. Mereka lain dah tak menangi kalau nasihat. Dia menamung kenangi. Kenangi mana? Merayak lah ke dia. Tak sodok godai lah mocik tu. Kata isi Dewi tu nak beranak. Orang nak beranak dekat sakit. Supaya gatuh nyawa terambut sorak Dewi. Padahal? Merayak lah ke dia. Dia tarik balik lah. Dia duduk sepak tengah teraja tu. Amu gerung dia bagi anak kini nasihat. Dia pun namanya, dia baik tenang amu. Dia pun tak nak ejah lagi lah. Ejah lagi tak tahulah. Gerung nampak relax tu. Tuiku! Benar pengasuh saya? Kijau ke apa kamu mari tempat aku saya hari ni? Aku beci lihat kepada Ketua Menteri si Dewi. Tak ya pun orang kata dah seramu jahat. Seramu tak ada dak, seramu tak ada basuh. Aku nak melepas mulut orang saya. Biarlah kata aku seramu jahat pun.
aku terima saja. Baju. Ambo sepak doh tenai teraje. Ambo cerah tu Menteri Dewi. Eh, tak boleh gitu tu tu. Zoling tu, zoling tu, zoling ku. Sebab Mochi si Dewi ni nak beranak. Sama pula dia mengandung. Mengandung pula lekat perut bawa dada. Kalau tuaiku ku egen nak bersuduk ada dia kat nyanyo lah tuaiku. Nyanyo ku ano, Syed? Kau yak nyanyo ku ano? Nyanyo lah, nak boleh kau nikah dengan dia. Tidak banyak royak, banyak cerita. Tiap-tiap orang kulit kat, tentu dia orang tahu belakang. Si Ramo ni suami si Dewi, si Dewi ni isteri si Ramo. Lepas tu saya ingat ayak molek. Tu aku kena kelip baik dengan dia. Jadi siya mokcik lah beranak. Sebab awak baru tu menteri bayang murah ni. Kita tahu-tahu lagi perik perang awal dalam studio. Lawalah muka kita ambil DJ. Benda kereta kerja komik tu. Engineer kita tak tahu. Takut pakai julu punah kena teruk. Kau kondensa kau. Pandah-pandah awak barak pada dia orang itu. Mau tahu kau tu menteri sendiri orang baik? Tahu juga. Perangai dia telah kebanaan saya. Perangai dia baik, Mocik. Mau tahu asal silah dia, kaya? Tahu aku. Asal silah si Dewi nak kebanaan? Asal silah si Dewi ni nak boleh dia tu. Ngopok dia ni ke hamuk dia. Rasa saya dah. Aduh, putihnya ontak. Putih dah puluh ya. Kini pada kena sore aku kena belakang. Mua sama sekali kagum belakang. Aku nak kira yang kami yo. Dia kat bayi nak buat galak tu. Galak tak boleh tak cahaya. Kena buat galak. Habis cahaya.